Kata mereka, hadis-hadis lain membenarkan penggunaan anjing terlatih untuk berburu. Tiadalah seekor anjing yang memburu dan membunuhnya, membunuh mangsanya, melainkan melalui gigitan yang memburu dan membunuhnya, membunuh mangsanya, melainkan melalui gigitan mulut dia. Anjing tak ada ambil tangkap-tangkap guna tangan dia, bawa kat tuan dia, tak. Dia akan menggunakan kekuatan dia yang paling maksimum ada pada gigi dan mulut dia. Itu anjing. Sebab tu dia serang pun serang menggunakan mulut. Okay? Serang menggunakan mulut. Sebab itu adalah penggunaan kekuatan dia yang paling maksimum ada di mulut. Maka bila dia tangkap haiwan dan anjing tangkap haiwan buruan, dia menggunakan mulut. Haiwan yang ditangkap oleh anjing buruan tersebut adalah tetap suci dimakan seluruhnya berdasarkan ayat yang saya baca tadi dalam suratul Maidah ayat yang keempat. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Jawablah bagi mereka, dia halalkan bagi kamu memakan yang baik-baik, yang lazat, dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buruan yang saya sebutkan tadi. Kebanyakan ijma' mereka menyatakan binatang itu adalah anjing. Yang telah kamu ajar untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya adab peraturan berburu sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah daripada apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya. Ada tak Allah suruh sama? Tak ada. Maka ia kekal secara umum, ia halal, ia suci. Jadi daripada ayat ini, ayat Quran,